Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Afrian TikTok. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial cara edit foto sesuai beat menggunakan lagu Odading Mang Oleh yang sedang viral. Seperti biasa, kita simak contoh videonya. Jika di antara teman-teman ada yang ingin membuat video seperti yang saya contohkan, caranya sangatlah mudah. Teman-teman hanya membutuhkan satu tambahan aplikasi yang bernama CapCut. Oke, saya anggap teman-teman sudah mendownload aplikasinya. Langkah pertama, kita buka aplikasi CapCut kita. Setelah tampilannya seperti ini, klik aja pada icon plus yang ada tulisan New Project. Masukkan beberapa foto teman-teman. Di sini saya ingin menggunakan 4 foto saja. Oke, klik ADD. Langkah selanjutnya, silakan teman-teman klik dan sesuaikan fotonya teman-teman. Oke, jika sudah, silakan teman-teman duplikat foto ini hingga berjumlah 26 foto. Caranya, klik aja, kemudian geser ke sebelah kanan, cari yang tulisan copy, dan geser foto ini ke ujung paling kanan. Dan lakukan hingga foto ini berjumlah 26 foto, teman-teman. Saya anggap teman-teman sudah menduplikat foto ini hingga berjumlah 26 foto. Langkah selanjutnya, silakan teman-teman atur durasinya sebagai berikut. Jika teman-teman sudah mengatur durasinya, silakan kembali lagi ke titik 0. Kita masukkan musiknya teman-teman. Caranya, klik ADD Audio. Kemudian pilih ekstrak, dikarenakan di aplikasi CapCut kita hanya bisa mengekstrak dari video. Kita klik video ini, teman-teman bisa mendapatkan video ini di deskripsi. Kemudian pilih yang import sound only. Di sini musik sudah masuk teman-teman. Langkah selanjutnya, klik pada setiap foto. Kemudian kita klik pada animation yang ini teman-teman. Kita pilih yang combo. Untuk yang pertama, kita scroll ke ujung paling kanan. Kita pakai yang left zoom teman-teman. Untuk yang kedua, di sini teman-teman gunakan distort right, dan yang ketiga kebalikannya distort left teman-teman. Oke, biar cepat silahkan teman-teman catat aja animasi di setiap fotonya teman-teman. Oke, sudah selesai. Oke, langkah selanjutnya kita kembali ke titik 0, ke beranda awal maksudnya. Dan kita cari tulisan efek yang gambar bintang. Di sini kita pilih yang basic terlebih dahulu, kita pakai yang vertical opening teman-teman. Oke. Dan pendekkan durasinya hingga frame yang pertama, hingga di menit ini. Oke, kita cek hasilnya teman-teman. Nungguin ya.
Oke. Langkah selanjutnya, jika teman-teman ingin memberikan variasi lagi, klik aja copy. Di sini kita panjangkan. Dan di sini terserah teman-teman ingin menggunakan efek yang apa. Klik yang efek. Saya sarankan menggunakan yang party teman-teman untuk yang kedua itu, dan kita pilih yang strobe. Oke. Dan seterusnya seperti ini, kita kembali ke titik nol, kembali lagi, dan sampai kita menemukan tulisan ADD Effect. Teman-teman bisa memvariasikannya dengan cara memberikan banyak efek di video ini, teman-teman. Oke, panjangkan, terserah teman-teman. Di sini teman-teman bisa menggonta-ganti efeknya. Dan proses ini sudah selesai, teman-teman. Teman-teman tinggal mengatur-ngatur durasi efeknya aja. Jika teman-teman ingin menyimpannya ke galeri teman-teman atau men-share-nya langsung di TikTok, silahkan teman-teman klik yang anak panah ke atas pojok kanan ini, teman-teman. Dan teman-teman bisa mengatur resolusinya, bisa yang menggunakan 720, 480. Di sini saya sarankan menggunakan 1080 karena hasilnya biar lebih bagus, teman-teman. Klik aja export dan tunggu prosesnya hingga selesai. Untuk men-share-nya ke media sosial yang lain, kita tunggu terlebih dahulu, teman-teman. Oke, jika teman-teman ingin men-share ke TikTok, klik aja share to TikTok. Jika mau ke Twitter, Instagram, share to other platform yang lainnya, teman-teman. Di sini saya ingin pilih down aja untuk menyimpan ke galeri. Oke, terima kasih banyak telah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.